Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangelsen, paling ganteng dewe lor katane ibuku, tapi lor, tapi katane orang-orang enggak tahu. Ya enggak, ya, ya. Oh ya, yang mau minta antar atau jemput untuk wilayah Nganjuk bisa hubungi nomor WA saya lor dengan nomor 085 234728926, itu WA saya lor. Bisa dikering kapan saja ya. Mau minta antar kemana saja siap. Mau minta dijemput di mana saja siap. Yang penting cocok hitungannya, ya enggak? Oke. Oh ya. Kali ini posisi saya berada di Taman Pintar loh, dan ini baru saya nyalakan aplikasi GrabCarku. Ini tak nyalakan dulu aplikasi GrabCarku ya, Lur. Bentar. Ini sekarang sudah jam 10.43, Lur. 10.43 ya. Dan ini belum ada orderan sama sekali karena ini baru saya nyalakan. Ini mau saya nyalakan dulu. Oke. Oke lor, ini sudah saya nyalakan dan siap menerima orderan ya. Kemarin beberapa hari gara-gara hari apa itu, nggak online sama sekali ya, nggak online sama sekali. Alhamdulillah nggak dapat orderan untuk beberapa hari ya, sepi. Padahal teman-teman banyak yang narik, tapi saya nggak ada sama sekali. Mulai tanggal berapa itu saya? Bentar, tak tunjukin lor. Tanggal 27 ini aku nggak online sama sekali karena dapat offline-an. Terus kemarin tanggal 28 juga zonk lho. Terus ini 29 juga belum ada order karena baru saya nyalakan. Hari ini coba dapat order apa tidak ya, ikuti aku terus. Oke, oke lor, tadi di GOR nggak ada orderan ya, jadi saya muter, yes. Muter jalan pelan-pelan, mudah-mudahan dapat orderan ya. Oke, okay? Oke, okay, lor, ini sekarang saya berada di dekat rumah sakit umum ya lor ya, tepatnya di belakang gedung juang ya. Mudah-mudahan langsung dapat orderan. Oke, okay? Oke, okay, lor, alhamdulillah rabbil alamin, ini sekarang sudah jam 11.05, dapat orderan dari pintu belakang RSUD menuju jalan Panglima Sudirman 1. Panglima Sudirman. Oh. Mau di Karang Nganjuk. Yuk kita eksekusi lur. Sepri. Nih. Itu belakang rumah sakit Nganjuk. Oke, okay, kita jalan. Tujuan mau mana ini tadi? Mangun di Karan. Di Karan. Dan jelas. Oh, stiker sana. Oke, okay, siap. Berarti stiker. Berarti stiker. Siap, siap, siap. Merapat. Oke, okay, kita jalan ke mana itu? Mangun di Karan. Dekat stiker, lor. Oke, okay, lor. Customerku sudah turun. Tak turunkan dulu ya. Siap menerima orderan berikutnya, lor. 24.000. Alhamdulillah. Yuk kita jalan kembali lagi ke daerah belakang rumah sakit Nganjuk. Yuk kita jalan pelan-pelan. Ini ada perbaikan jalan di kampung ini lur. Daerah Warung Otok. Sekarang sudah jam 11.28 ya lur ya. Ini kembali lagi di belakang gedung juang lur. Dan di depanku ini ada satu teman driver Grab. Nah itu. Ini tadi juga sempat dibuatin kopi, belum sempat saya minum. Sudah dapat orderan, yes, alhamdulillah ya. Yuk kita terusin minum kopi dulu sambil nunggu orderan. Ini lor, kopi nih lor. Nah, ini tadi baru dibuatin, langsung nyantol. Ini teman driverku, Mas Ajis, ngeluh. Ini dapat orderan lagi jam 12.40 ya. Jam 12.40 dari lobi utama RSUD Nganjuk. Lobi utama ya. Tujuannya blok X nomor 9 Perumahan Gria Anjuk Ladang. Yep, kita eksekusi lah. Kita jalan. Oke, kita jalan ke lobi depan. Ini kan aku belakang rumah sakit. Lur,
terus nanti belok kiri. Oke Mbak, ketemu lagi ya. Iya. Kemarin ya Pak. Insya Allah. Terus mulai tenang sehat Mbak. Sudah. Mulai sehat, alhamdulillah. Sudah gitu. Oke. Sudah, oke. Rumah yang kemarin. Berapa hari Mbak ya? 3 hari. 4 hari. 26 ya? 26. Saya 28. 28. Berarti kesehatan berarti ya. Wis kon istirahat ning kono berarti. Bos, Amit, siap. Lanjut. Oke. Okay. Sip ya, oke. Okay. Rek. Jelas ini Madiun semua tadi berarti. Ibunya yang Madiun. Tapi tinggal di Nganjuk lama. Nah, ibunya di Madiun, anaknya yang Nganjuk. Oke, lor, customerku udah turun, tak turunkan dulu. 29.500. Nah, ini. Udah turun. Yuk kita pindah tempat. Mudah-mudahan di jalan ada orderan. Oke, lor, ini sekarang sudah jam 13.21 ya, lor ya. Ini dapat orderan dari Azhara Atmaja. Nomor 2 Jalan Barito, Perumahan Alam Barito Asri. Tujuane Stasiun Nganjuk, Lur. Wes kita eksekusi, Lur, yuk. Kita jalan, oke? Okay? Kita jalan pelan-pelan ya. Benar. Kita jalan ke tempat customer. Tempat customer dulu, Lur. Oh, dekat sini Alam Barito. Tak kira jauh. Tujuan stasiun ya? Iya. Mau kemana Mbak? Jogja? Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Tak kira sebelah sana ya Mbak? Cek saya, oh iya Barito sini ya. Iya. Nah sana kan, apa itu? Tutup toh? Iya. Ada orang nih kan. Lor, customer udah turun, alhamdulillah ada tambahan saldo. Ini dapat non tunai, Lor. Up. Nah, kita turunkan dulu di stasiun Nganjuk itu orangnya jalan. Ini siap menerima orderan berikutnya, Lor. Yuk kita jalan. Oke, Lor, ini dapat orderan dari Ahmad Nabawi, Pengadilan Agama menuju mana ini? Jalan Lejen Suprapto, Suprapto Jatirejo. Yuk kita eksekusi, Lor. Nah, kita jalan ke tempat customer, Lor. Oke, kita jalan pelan-pelan. Yep. Ahmad. Iya. Oke, siap. Monggo. Barali, parkir, barali. Oke, siap sih ya. Tujuannya jebuk. Kartorjo, lapangan. Iya. Dari situ. Asli situ apa? Oh, bukan kerja, Mas. Kerja di mana? Itu di base camp itu. Titik ini base campku. Base campnya mana tuh Mas? Itu yang titiknya kan? Legends Sparma. Laptop. Base camp apa Mas? Ya pemasangan wifi. Pemasangan wifi. Apa Mas wifi apa Mas? My Republic. My Republic itu dari mana yuk? Dari ya, pusatnya? Dari Eka Mais. Eka Mais. Enggak anu, enggak kayak anu itu apa? Apa Indion? Ya, yang kayak anu itu loh. Iconet gitu. Oh iya, sejenisnya. Sejenisnya itu. Berapa Mas itu? 205, Pak. Per bulan nih. Asli mana tuh Mas Aman? Jakarta. Asli Jakarta. Iya. 205 itu berapa mega? Mbps. 30. 30 Mbps. Yang paling rendah berapa? 20. 20 berapa? 190 loh. 190 kalau 20. Daya uploadnya video? Wah kurang tahu deh kalau itu dah. Kan ada ya. Berapa yang dipakai untuk upload, iya. Terus
itu untuk, kurang tahu sih, pemasangannya doang sih. Pemasangannya kemana ya mas sih? Kita tuh masang baru pak, jadi sistemnya pak kayak satu kuas satu desa nih, belum ada wifi tersebut. Kita perizinin, urus perizinan dari desanya, kantor RW RT/RW nya gitu gitu. Baru kita pemasangan. Kalau misalnya buat lebih lanjutnya pemasangan itu udah selesai sendiri. Udah berapa lama mas di sini? Di sini baru 5 bulan pak. Tadi sebelumnya di mana? Ah? Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Jakarta. Di Jakarta sama. Kita sudah ya sama udah kelar kerjanya, lempar ke sini. Oh, berarti kontrak berapa bulan gitu? Kontraknya tuh 2 tahun. 2 tahun. Untuk satu desa. Untuk satu desa tuh 2 tahun. Satu apa namanya sih? Kabupaten ya? Iya, kabupaten itu 2 tahun, habis itu pindah lagi. Iya, pindah lagi. Berarti masang-masang kabel gitu ya? Iya. Enggak pemrograman bukan ya? Bukan. Masang kabel sana sini gitu ya. Berapa orang mas dari Jakarta? Dari Jakarta sekitaran 5 orang, selebihnya pada dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti anu ya sudah masang kayak tower gini apa ini? Sudah jalan. Jadi tinggal masang kabel-kabel itu aja. Kabel fiber. Pokoknya se Jawa Timur ini tuh kita di Jawa Timur ini, jadi kita kemana aja ke Malang gitu-gitu entar. Itu siap-siap. Sekarang duanya Anas dengan jujukan di Jakarta malah lebih banyak lagi ya? Wah, udah beraturan. Udah beraturan, terus berapa? Udah tahu dah. Kalau di sini Telkom. Terus Internet. Ikonet, terus apa lagi? Ikonet itu terus lupa saya. Sama Indosat ada tuh. Indosat enggak ada kok. Ada gak. Kabelnya Indosat tahu dari mana itu? Masa tuh? Ada Indosat. Karena setiap tiang tuh kita beda-beda ciri, Pak. Jadi kita tahu nih tiang dari mana, tiang dari mana. Gitu. Jadi dia membedakan tiang. Ini misalnya ini dua tiang ini ya. Nah, itu lihat dari pucuknya aja kalau warnanya biru. Itu dia dari biasanya itu dari ikon. Internet. Ikonet ada juga yang nempel di tiang listrik. Itu kabel-kabel tiang listrik itu yang beton. Itu ikonet bisa. Itu bisa ikonet. Jadi tapi kalau misalnya tiang kita itu yang bentukannya tuh ujungannya tuh warna merah itu. Oh ini ada. Nah, iya. Ada merah itu. Itu juga ada merah. Nah iya tuh, itu ada tuh. Berarti sudah masuk. Yang ujung merah itu ya. Iya. Nama perangkatnya pun juga ada pak, merek putih itu sih. Nah kalau misalnya yang diom kayak gitu tuh yang merah putih itu. Itu berapa lama mas kerja di ini? Gimana di sini? Enggak kerja di tempatku. Pasang anu ini, kabel ini. Aku udah 2 tahun. 2 tahun. Betah. Usiamu berapa tuh mas? Baru 23. Oh, baru 23. Masih muda ya? 23. Lumayan pak. Ya untuk tambahan lah ya. Oke. Nah di Jakarta mayoritas kegiatannya apa mas? Sama kayak gini, kalau misalnya dulu kan jadi pituan OB hotel aku kerjanya. Di apa? OB hotel. OB hotel. Yang penting dinikmati. Ya, oke. Okay. Mas, ini aku bukan anu mas bikin vlog ya. Tak masukin vlogku nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kameraku. Oke. Okay? Siap. Thank you mas ya. Gak apa-apa ya, aman. Oke lor, customerku sudah turun, tak turunkan dulu ya. Oke. 29.500, yuk kita turunkan, siap menerima orderan berikutnya ya. Yuk kita jalan pelan-pelan naik. Yep. Oke lor, ini sekarang sudah jam 16.15 dan ini belum ada tambahan orderan lagi. Baru berapa ini tadi? Bentar lor, tak tunjukin lor. Gokare kosong, gak ada orderannya masuk. Baru 4 orderan lor. Ya alhamdulillah, baru 4 orderan, belum ada tambahan lagi. Pokoknya kan sen penting tetap semangat lor. Oke. Yuk kita nunggu orderan di terminal, mudah-mudahan dapat orderan. Oke, ini kita sudah sampai di dekatnya Pengadilan Agama, juga terminal bus Nganjuk
ya, kita nunggu orderan di sini. Ini ada teman driver karya, ada 1, 2, 3, 4 saya. Yang bag lumayan banyak loh kalau yang bag. Kita nunggu di sini. Yang di depan situ ada tukang kopi juga karena malam minggu ya. Mudah-mudahan dapat orderan, oke? Okay? Lor, alhamdulillah Rabbil Alamin, jam 17.47 ini dapat orderan dari Jalan Tamanan, Jalan Tamanan Guyangan. Tujuannya Bogor Kulon. Ini posisi saya di terminal, yuk kita jalan ke tempat customer, putar balik dulu lur. Bener ya, Lara? Ya. Oke, siap. Iya. Bentar mbak, oke. Ujiannya Bogor. Iya. Oke, siap. Lor, customerku sudah turun, tak turunkan dulu. 39 pas di Bogor Kulon. Nah, ini siap menerima orderan berikutnya, Lor. Kita jalan kembali lagi nganjuk kota, oke? Oke, Lor, sekarang sudah jam 18.45, Lor ya. Ini posisi saya di Pengadilan Agama dan alhamdulillah langsung dapat orderan ini. Nah, ini dapat orderan langsung dari SMA Negeri 3. Oke. Nah, ini dapat orderan dari SMA Negeri 3. Nganjuk Bengawan Solo, tujuane Surya Sriwijaya Dusun Selorjo. Oke, posisi. Saya di halte samping SMA, di halte samping SMA 3 depan cuci. Oke, siap. Wes kita eksekusi lor. Kita jalan ke sana tempat customer ya. Oke. Kita jalan ke tempat customer dulu lor. Nah, kita jalan ke sana, oke. Rosi, nggih. Okay? Iya. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Monggo. Agak geser ganteng. Oke. Okay. Tujuan selo, nggih? Nggih, selo. Selo, oke, okay, siap. Perayungan apa pun ini? Nggih, iku selo ler wingkine SMK Kalih. SMK Kalih pun ini. Bogor. Bogor. Berapa hari Mbak wisatane? Satu hari satu malam. Pagi kok nggak satu hari satu malam langsung pulang soalnya kan aslinya tujuannya yang arah Madiun jalannya pelan-pelan lor ya toh, yang mau arah ke Surabaya deket Teguyangan macet total nih, nggak jalan sama sekali lor. Nah, kelihatan toh nggak jalan sama sekali, berhenti lor. Oke lor, customer udah turun, tak turunkan dulu. Up, kita turunkan dulu 26.500. Yap, kita siap terima orderan berikutnya lor. Yuk kita jalan. Nah, kita jalan pelan-pelan. Oke lor, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dapat 6 orderan lor. Nah, total uangnya 116. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, nontonannya satu ini tadi, terus yang terakhir promo. Nah, berhubung wis malam, dilanjut besok, oke? Terima kasih dan assalamualaikum.